Hai hey, sobat pintar, kembali lagi di channel Akalpedia. Kali ini kita melanjutkan permainan Bobi Bola terdampar di Pulau Boboa. Ayo kita lanjutkan. Semua, mari kita belajar sambil bermain bersama saya si Bobi Bola. Habis ini video prolognya kita skip aja karena sudah ada di part yang pertama. Kita masih pakai nama Isul Haq untuk melanjutkan. Sebelum melanjutkan, kita lihat progres pekerjaan kita. Permainan di sungai sudah kita mainkan semuanya. Ramuan semen sudah, membangun benteng sudah, mengaduk semen sudah. Coba kita lihat progresnya. Nih, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sudah kita mainkan 6 permainan. Yang kurang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 6 permainan lagi. Kita lihat juga progresnya secara pengajaran. Nih, permainan mesin semen berarti berlatih ketangkasan ingatan. Sudah kita mainkan. Pencampur semen, ingatan dan ketelitian, sudah kita mainkan. Membangun tembok, menyusun bentuk seperti puzzle. Monyet dan embel, koordinasi. Pipa air, logika alir. Tangki air, berhitung. Yang belum kita mainkan tentang himpunan, mengetik cepat, bango dan keranjang, meriam, menimbak cepat, dan menimbak logika. Ayo kita lanjutkan satu persatu. Ke hutan sama ke pantai. Kita ke hutan dulu. Di hutan akan kita mainkan 3 permainan. Bangau, monyet apa ini, sama himpunan. Kita coba satu persatu. Himpunan. Di sini kita akan belajar mengelompokkan. Kita dengarkan dulu instruksinya. Untuk membuat senjata, kita harus mengumpulkan bahan-bahan yang tepat. Di layar monitormu tampak 2 buah lingkaran yang merupakan tempat di mana kamu harus memisahkan bahan-bahan sesuai dengan permintaan. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua daun-daun di lingkaran sebelah kanan. Jika kamu telah selesai, klik saja pada tanda OK itu. Buah sebelah kiri. Daun sebelah kanan. Kita oke. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 11 kali lagi. Kumpulkan semua benda yang bisa dimakan di lingkaran sebelah kiri dan semua binatang yang bisa terbang di lingkaran sebelah kanan. Binatang yang bisa terbang. Yang bisa dimakan. Ini termasuk enggak ya, sudah digigit. Ba-
Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 10 kali lagi. Kumpulkan semua daun-daun di lingkaran sebelah kiri dan semua bunga-bunga di lingkaran sebelah kanan. Daun dan bunga. Kurang enggak? Coba kita okay. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 9 kali lagi. Kumpulkan semua serangga di lingkaran sebelah kiri dan semua kayu dan ranting di lingkaran sebelah kanan. Serangga sebelah kiri. Serangga enggak ya? Kupu-kupu serangga enggak ya? Kita coba. Bagus, ayo kumpulkan serangga sebanyak 8 kali lagi. Kumpulkan semua batu-batu di lingkaran sebelah kiri dan semua kayu dan ranting di lingkaran sebelah kanan. Batu sebelah kiri. Kayu dan ranting sebelah kanan. Bener gak ya? Kita lihat. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 7 kali lagi. Kumpulkan semua benda berwarna merah di lingkaran sebelah kiri dan semua daun-daun di lingkaran sebelah kanan. Benda warna merah. Pokoknya yang merah. Daun sebelah kiri, kanan. Semua daun kanan. Sudah ada, cukup. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 6 kali lagi. Kumpulkan semua benda keras berwarna coklat di lingkaran sebelah kiri dan semua bunga yang masih kuncup berwarna merah di lingkaran sebelah kanan. Kuncup warna merah. Benda keras. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 5 kali lagi. Kumpulkan semua bunga-bunga di lingkaran sebelah kiri dan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kanan. Bunga sebelah kiri. Buah sebelah kanan. Ini buah enggak ya? Sayur apa buah ini? Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua bunga-bunga di lingkaran sebelah kiri dan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kanan. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 4 kali lagi. Kumpulkan semua kayu dan ranting di lingkaran sebelah kiri dan semua bunga-bunga di lingkaran sebelah kanan. Kayu dan ranting. Bunga-bunga. Bunga kuncup maupun mekar. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 3 kali lagi. Kumpulkan semua bunga yang mekar di lingkaran sebelah kiri. Kita dan semua coba bunga yang lebih kanan. Sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitan? Ya, ayo, irisannya. Kita masih kurang bahan baku untuk membuat senjata. Kumpulkan 3 lagi ya. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Jika kamu telah selesai, klik saja pada tanda OK itu. Buah. Salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya.
salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Kamu salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan. Kamu salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Susah juga ya. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengah. Kamu salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Kamu salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kiri dan semua benda yang bentuknya bulat di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang... Kamu mau mengubah? Ayo, kita masih kurang bahan baku untuk membuat senjata. Kumpulkan 3 lagi ya. Kumpulkan semua serangga di lingkaran sebelah kiri dan semua kayu dan ranting di lingkaran sebelah kanan. Jika kamu telah... Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 2 kali lagi. Kumpulkan semua daun-daun di lingkaran sebelah kiri dan semua bunga-bunga di lingkaran sebelah kanan. Bagus, ayo kumpulkan sebanyak 1 kali lagi. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Kita coba lagi yang sulit. Ayo, kita masih kurang bahan baku untuk membuat senjata. Kumpulkan 1 lagi ya. Kumpulkan semua benda yang berwarna merah di lingkaran sebelah kiri dan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Jika kamu telah selesai, klik saja pada tanda OK itu. Masih ada yang salah. Dengarkan baik-baik apa yang diminta. Kumpulkan semua benda yang berwarna merah di lingkaran sebelah kiri dan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kanan. Letakkan di tengahnya yang merupakan irisan kedua-duanya. Oh iya. Yeah. Kamu salah mengelompokkannya. Ayo coba lagi. Kumpulkan semua benda yang berwarna merah di lingkaran sebelah kiri dan semua buah-buahan di lingkaran sebelah kanan.
Selesai, kita sudah mendapat bahan yang cukup. Tapi kamu boleh saja mengumpulkan lebih banyak lagi. Kumpulkan semua bunga yang mekar agak, di lingkaran sebelah agak, kiri agak susah dan semua ini. Benda yang berwarna merah jambu di lingkaran sebelah kanan. Kita coba dua permainan lainnya. Monyet. Kita dengarkan instruksinya. Monyet-monyet akan melemparkan buah-buah dari atas pohon dan kamu harus menampungnya. Caranya, kamu harus mengetik dengan menggunakan keyboard kata-kata yang sesuai dengan yang tertulis pada buah untuk menggerakkan keranjang. Oh, agar cepat. Buah yang dilemparkan bisa tertampung. Siap? 1, 2, 3. Kau. Seru juga untuk latihan mengetik. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 11 kali lagi. Kita coba lebih yang lebih sulit. Kamu mau mengubah tingkat kesulitannya? Ayo, kita masih kurang bahan baku untuk membuat senjata. Kumpulkan 11 lagi ya. Mengetik cepat, hampa, ceria, masuk, jarak, ronda, zebra, tetap, kalau, nilai. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 10 kali lagi. Legit. Susah. Gagal. Dukun. Lawan. Mulut. Sejak. Masuk. Gurun, guruh, supir, ceria, jarum, mulut, ramah, ceria, supir, input, masuk. Jarum, nenek, ketik. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 9 kali lagi. Lekas, sakti, guru, ronda, bibir, garis. Nilai, ketik, seram, hampa, dukun, ceria, sejak, rumah, telur, elang, fakir, jarak,
Petik. Harum. Oke, perang. Kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 8 kali lagi. Andal. Rumah. Kalau. Fakta. Peran. Legit. Dukun. Fakir. Hampa. Domba. Ketik. Input. Fakir. Rama. Jarak. Pesan. Telur. Lawan. Ceria. Dukun. Oke, masuk. Kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 7 kali lagi. Masuk. Guruh. Telur. Input. Sakti. Nanas. Ronda. Jujur. Fakir. Domba. Garis. Andal. Setan. Lekas. Masuk. Jarak. Ceria. Pesan. Setan lagi. Lumut. Harus. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 6 kali lagi. Empuk. Harus. Pesan. Andal. Opera. Ronda. Jarum. Sakti. Andal. Setan. Garis. Pipil. Nanak. Zebra. Ramah. Lekas. Jujur. Opera. Telur. Harum. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 5 kali lagi. Nilai. Elang. Legit. Dukun. Guru. Udang. Nilai. Boros. Lumut. Tetap. Mulut. Kukus. Ronda. Teman. Lawan. Jarak. Nilai. Gagal. Takut. Input. Takut. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 4 kali lagi. Rumah. Merah. Fakir. Jarum. Terang.
harum masuk andal bibir zebra takut garis kalau sakti teman harus jarak setan jujur pisau. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 3 kali lagi. Lekas masuk zebra peran nanas tetap domba merah baris jarak tetap intai jorok ramah fakta zebra sakti jarum harum ceret. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 2 kali lagi. Lawan seram hampa boros ronda masuk ronda lekas seram elang masuk takut sakti ketik rumah hampa intai sejak rumah darat. Oke, kamu memang cekatan. Ayo, kamu masih harus melakukannya 1 kali lagi. Teman sakti tetap kukus harus jujur susah ceret kalau gagal jarum nenek intai intan kalau pesan ronda intai intan lawan masuk peran. Saya kira kita sudah mengumpulkan cukup banyak bahan baku. Tetapi kalau kamu masih mau lagi, boleh saja. Kita coba permainan yang ketiga. Kita kembali ke markas. Kamu yakin mau berhenti? Baiklah, tapi segera kembali lagi ya, karena kita harus menyelamatkan teman-teman kita. Oh.
Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like.